Syedara Lun, 4 terpidana jarimah maisir atau perjudian menjalani eksekusi cambuk menyusul putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah IDI. Eksekusi cambuk berlangsung di halaman Masjid Agung Darussalihin, IDI Raya. Sesuai putusan pengadilan, mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan jarimah maisir atau perjudian dalam bentuk togel, judi online, serta penyedia fasilitas judi. Masing-masingnya rata-rata ada yang togel, ada yang permainan online, ada pemain, ada yang penyedia, ada yang percobaan. Katanya tadi yang 4 kali cambuk, dia ketangkap pada saat dia membeli togel, tapi nomornya udah ada, duitnya ada, dan yang ditujunya bandarnya ada. Para terpidana mendapat cambuk dengan jumlah bervariasi mulai dari 3 kali hingga 15 kali dikurangi masa tahanan. Dari IDI, Seni Henry, Serambi On TV. 4, 5.